right.
Oke teman-teman, sekarang aku sudah selesai berbelanja dan ini tas pink Tintin Rayner karena aku lupa bawa tas belanjaan. Dan nanti setelah sampai di rumah aku mau bongkar apa aja barang-barang yang sudah aku beli di toko Bahan Kue Tintin Rayner. Saksikan terus. Nah oke teman-teman, sekarang saya mau unboxing. Saya mau bongkar belanjaan saya apa aja yang tadi saya beli di toko Bahan Kue Tintin Rayner. Nah sebetulnya sih saya udah meniatkan diri ya supaya tidak berbelanja terlalu berlebihan, karena memang di toko bahan kue yang seperti itu inginnya kita beli ini itu yang tidak terdaftar sebelumnya ya waktu di rumah. Nah ini saya beli ini scraper ini harganya cukup 22.000 aja. Ini bahannya tebel, pegangannya pun juga tebel, dan pisaunya pun cukup lumayan tebal guys. Jadi ini agak berat ya, tapi kualitas lumayan ya, lumayan bagus dengan harga segitu. Kemudian yang lain saya ada spatula. Spatula ini biasanya untuk decorating cake. Harganya cukup 12.000 aja. Ini ukuran sedang guys. Saya punya yang ukuran besar. Jadi kira-kira saya butuh yang ukuran sedang juga. Jadi biar nggak terlalu besar. Ini cukup handy sekali. Jadi lebih mudah kita untuk mengaplikasikan untuk decorating cake ya. Ini cukup murah dan bahannya lumayan bagus. Kemudian saya ada wind cheese keju. Ini tadi keju yang promo harga 13.000. Kemudian dark cooking chocolate seperti ini harganya 10.000 per 250 gram, lumayan murah juga. Kemudian saya beli lagi coklat putih, ini harganya sekitar 11.000, mereknya Bella. Tadi saya mau beli yang mereknya Elmer tapi nggak jadi, murah yang Bella. Kemudian saya beli cherry merah, harganya 11.000 aja, cukup murah, isinya banyak, plus ada toplesnya juga. Kemudian saya beli ini Tofiko Black Forest. Tofiko tadi harganya 28.000 rupiah ya guys. Jadi ini bisa ditambahkan ke adonan, jadi rasa dan aromanya itu coklat Black Forest, jadi kuenya jadi semakin nikmat. Kemudian lagi saya beli bubuk coklat, ini dari R dan W. Saya butuh cuma sedikit aja sih, jadi nggak terlalu banyak. Ini satunya 2.000. Nah jadi teman-teman, untuk semua bahan-bahan ini saya tadi habis sekitar 122.000 rupiah aja, jadi cukup murah ya teman-teman. Jadi dibandingkan dengan toko bahan kue lainnya juga cukup standar sama harganya. Oke guys, jadi video berbelanja bahan kue saya cukup di sini dulu ya. Nanti akan saya sambung ke video berikutnya tentang bagaimana cara membuat kue atau cake moist dengan menggunakan bahan-bahan yang sudah saya beli di sini. Oke, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video saya berikutnya. Sampai jumpa!